Hatta ulama bahas, orang kafir ni masuk neraka ke tak? Ada lagi bebasan. Semua ke orang kafir masuk neraka? Oh, setengah orang ni memang, apa ini? Memang kafir neraka lah. Gitu kan. Tapi ulama ada bahas lagi kan. Ulama ada bahas-bahas lagi benda tu. Kan? Bila disebut wa'idat lil kafirin, neraka tu untuk orang kafir, dia bahas lagi. Kan? Orang kafir ni, dia kata, dia, Syekh Ahmad Taib dia kata, ada empat benda dia kata. Pertama, kalau Islam sampai kepada dia. Islam tu sampai kepada dia. Dan Islam tu sampai dengan kefahaman yang sahih. Kefahaman yang betul. Kan? Kemudian dia ada kudrah untuk menggunakan akal dia berfikir. Dia bukan orang OKU ke apa. Kan? Kemudian setelah dia tahu benda tu betul, dia engkar, ini layak macam neraka. Tapi kalau Islam tak sampai kepada dia, ataupun sampai dengan kefahaman yang tak betul, Daesh yang sampaikan, IS pergi sampaikan Islam kat dia, kan? Mana dia nak terima? Kan? Ataupun dia jadi orang yang tak ada kekuatan untuk fikir, lemah, orang-orang tak ada OKU kita bagi, kan? Kan? Dan dia engkar, dia tak terima sebab dia tak faham. Maka adakah dia masuk neraka? Itu bukan baru Syekhul Azhar bincang. Imam Ghazali ada bincang benda tu. Ibn Taymiyah ada bincang benda tu. Kan? Jadi orang kafir kalau mati, iyalah mati kafir, kita tak boleh nak sembahyang kan, kita tak boleh nak doa kan, tak boleh. Kan? Kita kata mati kafir masuk neraka lah. Tapi yang tu sungguh ke? Kita tak tahu lah. Kuat-kuat dah mengucap tadi, mana kita tahu? Kuat-kuat dia masuk Islam, wallahualam lah. Hak dia ni kita serah ke Tuhan lah. Tapi dia mati kafir, tak benar pun disebut di Islam, kita muamalah dia dengan sebagai orang kafir lah. Kan? Itu dengan yang kafir. Yang dah Islam, janganlah macam tu kan. Dah ada orang tu dulu, dia kata nenek saudara dia mati. Nenek saudara dia lah, dia parti Melayu dulu kan. Dia kata masa dia duduk tepi mayat tu, dia kata, kesian nenek saudara aku ni. Mati dia mesti. Tak, disebab tolak hukum Tuhan, tak ada faulaika humul kafirun zalimun kan fasikun, taklah gitu kan. beratlah macam tu kan. Dululah kan, kata labu kan. Tapi ekstrim lah. Inilah kita kata faham silap ni menyebabkan menjadi ekstrim kat situ kan. Jadi buat benda haram ya, kita sebut benda ni haram, benda ni berdosa kan. Adapun kau confirm ke neraka, itu kita bukan kerja kita. Itu maksudnya kita bukan penghukum. Tapi ada setengah orang-orang ni pula tak boleh sebut hukum. Haram benda ni. Engkau ni nak menghukum. Dah betul judi tu haram, mana sebut apa? Ya, maksudnya hukum tu ialah confirm kau pergi neraka tu aku tak tahu. Tapi benda ni haram, benda ni berdosa, kalau kau tak bertaubat, ada can nak masuk neraka tau. Tapi aku tak tahu lah kau masuk ke tak. Macam tu lah kan. Itu kita tidak menghukum, kita menerangkan hukum. Itu ada beza.